Halo semuanya, sahabat-sahabatku di dalam dunia YouTube yang luas ini. Oke semuanya, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada tiga orang sahabat saya yang sudah mempromosikan channel saya. Dan orang yang pertama ataupun channel yang pertama adalah ini, EW Family, yang dulunya dikenali sebagai Ernestine Official. Dan oke, sahabatku Ernestine, terima kasih karena sudah mempromosikan channel saya sebanyak 3 kali. Itu pun kalau saya tidak terlepas pandang lah kan, apa yang saya tonton sebanyak 3 kali. Dan terima kasih banyak-banyak di atas keprihatinan Anda terhadap channel-channel pemula seperti saya dan kawan-kawan semuanya yang belum mengenali Ernestine Official ataupun EW Family. Selepas video ini, kamu dikehendaki untuk serbu channel dia. Halo semua sahabat, bertemu lagi dengan saya Ernestine Official dan pada kali ini kita akan meneruskan dalam misi pencarian sahabat baru di promosi part yang ke-86 dan di sini saya bukan sendirian untuk mempromosikan channel, sebaliknya saya akan ditemani oleh beberapa rekan dan beberapa rekan saya itu mereka akan mempromosikan beberapa channel pilihan mereka sendiri. Bukan pilihan saya tetapi pilihan mereka sendiri. Nah, apabila kamu bergabung untuk berkolaborasi dengan Ernestine, sudah pastinya kamu mendapat satu peluang untuk memperkenalkan sahabat-sahabat yang ingin kamu perkenalkan kepada para penonton kita pada setiap hari. Oke, baiklah. Dan untuk pengetahuan semua, disebabkan semakin hari semakin ramai yang kita promosikan, jadi saya ambil keputusan untuk kasih selang-seli untuk mempromosikan channel agar kamu supaya kamu dapat pergi subscribe channel diorang. Oke, pada kali ini saya juga tidak akan ketinggalan untuk mempromosikan beberapa channel pilihan. Dan bukan saja beberapa, hari ini satu saja yang istimewa saya promosikan. Sebab saya sedang mencari-cari juga mereka yang ingin saya promosikan. Oke, jadi kamu yang mungkin baru bergabung di channel Ernestine, selamat bergabung di channel Ernestine. Dan kamu terus saja mengikuti channel Ernestine agar saya dapat pergi tengok-tengok kamu punya channel. Oke, dan bagi kamu yang sudah lama bersama dengan Ernestine tetapi saya belum dapat pergi lawat kamu punya channel, saya minta maaf sebab seperti yang kamu tahu, saya belum banyak masa sepenuhnya untuk pergi balas-balas setiap satu persatu kamu punya channel. Oke, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan kamu, sahabat yang ingin saya perkenalkan kepada kamu. Dan oleh karena dia adalah satu-satunya orang yang ingin saya promosikan, channel yang ingin saya promosikan, jadi saya memohon sangat dengan kamu untuk kamu bagi dia sokongan. Mungkin ada di antara kamu yang sudah bersahabat dengan dia, tetapi pada kali ini saya mengarahkan kamu juga untuk pergi bersahabat dengan dia. Dan siapakah channel yang saya maksudkan itu adalah Scream FJ. Dan Scream FJ ini isi kandungan channel dia lebih kepada kerohanian yang sangat-sangat-sangat membangun. Sebenarnya kalau kerohanian nih saya memang sangat suka untuk pergi tengok. Jadi kamu secara langsung kamu terus pergi bergabung di channel dia sebab dia punya sokongan pun memang sangat ini macam. So kamu tidak akan rugi untuk pergi bersahabat dengan dia. Jadi
Kita akan meneruskan menonton sahabat-sahabat yang lain, dan seperti biasa, link channel yang akan kami promosikan, kami akan letakkan di ruang description. Oke, stay tune terus. Bye bye. Ta down a kata lib mino yo kuruba uma ai dika on si go ginawoku no kain tutundika no koruba dika. Oke, kawan-kawan, sekali lagi bersama dengan Tius Vlog. Oke, hari ini saya di Pekan Inanam, saya mau upgrade saya punya komputer. Dalam kesempatan yang singkat ini, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada EW Family ataupun dulu Ernestine, karena memberi kepercayaan kepada saya kedua kali untuk promote beberapa rakan YouTuber yang baru hadir ataupun yang sudah lama bergabung dengan saya gitu. Oke, jadi tanpa membuang masa, silakan perhatikan beberapa channel yang saya mau promote. Tetapi hari ini ada kelainan sedikit kawan-kawan, yaitu saya akan promote ala Besau TV. Siapa kawan-kawan yang tidak pernah masuk ataupun tidak pernah melihat apa ini channel Besau TV, perhatikan begitulah style yang saya akan buat pada kali ini. Oke kawan-kawan, tanpa buang masa, mari lihat. Oke kawan-kawan, ini aku mau cerita. Aku punya bini di kawan-kawan. Semua bukit-bukit di kawasan keke ini, di kawasan seluruh Sabah ini habis dia radu bah. Tapi ini kalau naik bukit oke lagi sedikit kawan-kawan, tapi ini ada satu lagi kerisauan biniku ini ya. Kenapalah dia bikin camp di sana luar rumah? Ini bagus-bagus, ada bilik bagus-bagus, ada katil di sana, sejada di luar. Nah, dia sama dengan kucing dia lagi itu di sana di luar, dengan kemah dia di sana luar rumah. Ini yang aku risau, aku punya bini nih kawan-kawan. Ini jiran saya pergi sungai tidak bawa rambat siut, tapi dia tamel-tamel ikan saja. Dia pakai tangan saja tamel-tamel. Lah tergelincir dia. Ayah, tinguk di rumput-rumput pun dia pergi cari ikan sana. Ada ikan kah di rumput itu? Dia ingat dia laju daripada ikan berenang sampai dia pergi menyelam, pergi tangkap itu ikan. Susah kau kajar tuh bos. Heya, nah ini lagi aku risau nih, pergi sungai-sungai, pergi bongkar-bongkar di sana tempat cetek ada kah ikan sana itu, ikan sana tempat dalam bah yang biasa yang saya tahu. Tapi ini si kawan ini ya pergi cetek sana. Hei, saya mau cerita, ini kekasih saya kawan-kawan. Ini kekasih saya hari-hari dandan rambut, tidak pernah lekang dia punya rambut. Itu kau tinggal lagi sekejap dia ikat itu kawan-kawan. Ini yang aku risau nih, ikat di atas, lepas itu dia kasih lepas lagi. Nah kau tinggal dia kasih lepas lagi, apa dia buat ini? Kemudian dia ikat lagi. Ini yang aku semakin risau dengan saya punya kekasih gelap ini kawan-kawan, sampai dia tidak terpeduli sudah saya. Mau bawa jalan pergi makan-makan ting wayang pun, ini anak dia peduli. Dia peduli lagi tuh rambut dia, anak ketinggu apa dia bikin tuh. Nah sekejap lagi dia kasih tanggal lagi tadi itu. Nah dia kasih tanggal sudah kawan-kawan, sekejap dia ambil lagi jombol di atas, dia ikat lagi. Begitulah kerja dia ini sepanjang masa. Hei, ini saya mau tinggalkan sudah ini kasih gelap saya ini kawan-kawan. Oke, begitulah kawan-kawan channel yang saya promosi pada hari ini. Semoga kawan-kawan dapat masuk ataupun pergi kepada channel mereka. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita saling membantu di dalam dunia YouTube kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan. Salam sejahtera. Hi guys, so thank you kepada Sister Nestin bagi saya peluang untuk promosikan apa channel. So saya terus saja dengan channel yang pertama. So channel yang pertama adalah channel Kak Zaitun. So Kak Zaitun ini channel dia lebih kepada masak-masak. Okay, so jangan lupa subscribe. Dan juga channel yang kedua adalah Edit Galius. So channel Edit Galius ini dia lebih kepada vlog yang di kampung. Nah
lebih kurang gitulah, oke? Okay? Kamu jangan lupa subscribe dan juga channel yang ketiga adalah Mei Mei and Titi. So channel ini lebih kepada vlog yang macam. Dan channel yang keempat adalah Busy Bon. So channel ni dia lebih kepada macam sharing menggunakan dia punya drone. So kamu jangan lupa check dorang punya channel. So hopefully kita semua makin bertambah subscriber. Okay, so thank you once again. Bye. Sebelum tu saya mau ambil kesempatan dulu mau ucap terima kasih kepada IO sebab dia seperti menaruh kepercayaan kepada saya untuk mempromosikan channel dan dia suruh saya mempromosikan channel kawan-kawan kita dan saya sangat berterima kasih lah dapat peluang macam ni promosikan channel di dalam dia punya channel dan channel kita yang pertama ialah Oma Channel. Kontennya di dalam kontennya ialah kisah hidup di kampung, kisah hidup di Gimindahu dan tentang ubat-ubat kampung, ubat kelemumur dan juga kabel lagu. Jadi kawan-kawan silakan serbu channel Oma Channel. Yang channel yang kedua yang akan saya promosikan ialah Onyele, O-N-Y-E-L-L-E, Onyele. Dia sudah lebih banyak pelanggan dari saya ya kawan-kawan, 689. Apa ada dalam konten dia ialah PKP rentas daerah, challenge makan-makan Maggi dan banyak lagi di dalam channelnya ya kawan-kawan. Jadi silakan serbu channel Onyele. Dan channel ketiga dan yang terakhir saya promosikan ialah Yuis Cover. Dia pun macam baru saja dia bermula. Dan apa di dalam konten dia ialah semua kabel lagu. Macam kebanyakan dia kabel lagu Indonesia. Jadi silakan kawan-kawan yang belum bergabung dengan dia, silakan bergabung dengan dia di channel Yuis Cover. Terima kasih. Dan saya ambil lagi konon kesempatan ini dalam saya mempromosikan channel orang. Bagus saya promosikan channel saya juga. Jangan kamu lupa gabung dengan saya channel kabel lagu sepenuhnya sebelum ini. Channel Alex Boyoy Kanggam. Terima kasih. Hi guys, saya Rima.
Halo, selamat malam. Apa kabar semua kawan-kawan dimanapun berada pada saat ini? Kita semua mengharapkan kita semuanya berada di dalam keadaan yang sehat dan selamat. Oke, kawan-kawan, saya JT Channel mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Einstein Official atau EW Family yang telah memberi mandat kepada saya untuk mempromosikan 5 channel pada malam hari ini. Jadi pertama-tama saya mau memperkenalkan channel yang pertama. Saya memilih rakan YouTuber yang jauh sekali, di mana saya baru saja bergabung dengan channel dia. Dan channel dia bernama DJ Alex Rai, seperti yang tertera, dan dia berada di Dubai. Oke, kenapa saya memilih channel ini? Karena apabila saya menonton dia punya video-video yang sangat kemas, sangat menarik bagi saya seperti berada di Dubai. So, dia membuat review tentang tempat-tempat yang menarik seperti taman, seperti shopping mall, dan juga hotel-hotel mewah. Jadi kepada Anda yang belum bergabung dengan channel ini, silalah bergabung dengan channel ini. Sebab dia sangat positif. Oke, dia seorang yang sangat positif. Dan channel yang kedua, kita saksikan nama channel dia, Abang Pencen Sukasuki. Dan untuk channel ini, dia sangat gemar memasak dan juga menanam sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan ataupun pendek kata berkebun. Dan dia melakukan aktiviti memasak itu di halaman rumahnya. Oke, jadi silalah bergabung dengan channel tersebut ya. Dan dia ini berada di Semenanjung Malaysia. Oke, channel ketiga yang saya akan promosikan berada di Sabah sahaja, tidak jauh di dalam negeri kita, negeri di bawah bayu. Saya perkenalkan Nishvan Channel. Jadi kepada Anda yang ingin bergabung dengan dia, ingin berkenalan dengan dia, silalah bergabung dengan channel ini ya. Jadi dia baru saja menerbitkan 2 video di dalam channelnya. Oke, channel yang keempat, Cherini. Dan dia ini berada di utara negeri Sabah. Dan dia seorang yang sumandak lah saya kira. Dan kebanyakan video dia berkaitan dengan activity memasak. Dan juga membuat video mengenai dengan tempat-tempat yang menarik seperti Pitas B. Jadi sila bergabung dengan channel ini. Dan channel yang kelima, kita perhatikan nama channel dia, Ate Daily Ride. Dan kepada yang ini yang meminati berkaitan dengan moto, silalah bergabung dengan channel ini, yaitu Ate Daily Ride. Jadi sekian saja 5 channel yang sempat dipromosikan pada malam ini melalui rancangan channel Einstein Official. Bye. Oke sahabat, kita sudah menghabiskan untuk menonton. Kita sudah selesai mempromosikan channel di promosi pub yang ke-86. Dan esok, lusa kita akan meneruskan misi pencarian sahabat baru di promosi part yang ke-87. Dan seperti biasa, harapan Ernestine, semoga channel Ernestine ini akan terus-menerus menjadi berkat bagi semua yang memerlukan. Itu sahaja. Bye.